enak banget ya dari kamu. Mereka nggak tahu aja sebelum semua ini ada hal yang hampir bikin aku gila dan bikin aku hampir menyerah. Kamu pernah nggak ada di posisi yang sama kayak aku saat itu? Sama kayak aku sebelumnya ngerasa kalau kamu tuh lagi berusaha sendiri, kamu tuh lagi berdiri sendiri dan kayaknya nggak ada yang ngedukung kamu. Kamu perlu tahu kalau pesawat saat akan lepas landas tuh dia perlu melawan angin dan bukan ngikutin arah angin. Dan disitulah aku bangkit dan aku harus bangun dengan kesadaran penuh. Karena dengan kesadaran penuh itu saya yakin dan saya akan bangkit perbaiki menjadi level belajar, nikmatin tantangan. Karena disitulah nanti orang hebat dan tangguh itu akan dibesarkan. Dan kamu gak perlu bandingin proses kamu dengan proses orang lain. Yang kamu lakukan adalah fokus. Fokus ke tujuan akhir kamu. Dan kamu harus tahu apa yang akan menjadi tujuan akhir kamu. Buat skala prioritas dan buat mimpi itu setinggi-tingginya. Yakinin bahwa kamu akan bisa sampai di titik itu. Gagal itu biasa. Dan yang keren adalah gimana caranya kamu tahu, kamu belajar dari kegagalan itu. Abaikan semua orang yang ketawa melihat usaha kita saat ini. Percaya deh, saat kita mencapai pencapaian kita nanti, kita akan tertawa melihat pencapaian orang yang menertawakan kita itu, karena dia masih berada di posisinya yang sama dengan hari ini. Kesuksesan sangat mudah untuk kita ciptakan dengan keyakinan kita. Kita pantas untuk sukses, kita tahu dengan cara yang tepat. Kita kontrol pikiran kita, kita akan menikmati kesuksesan itu di masa depan. Semangat terus, happy terus menjalani proses ini ya.